Halo teman-teman, balik lagi di Skitrau News. Berita-berita terbaru dan terupdate everyday. Kali ini kita akan bahas seorang ibu yang melahirkan anaknya di atas gunung. Wah, gimana tuh? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan bell notification-nya. Sartini, seorang ibu melahirkan di pos 3 jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan Purbalingga pada Minggu 29 Januari 2023. Ibu dan bayinya berhasil dievakuasi dengan selamat. Benar, kemarin ada ibu melahirkan di pos 3 jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan, kata Saiful Amri, pengelola basecamp pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Awalnya ia menduga ibu melahirkan adalah seorang pendaki, namun saat dirinya menuju lokasi bersama tim SAR gabungan untuk evakuasi, ternyata ibu melahirkan tersebut adalah pedagang warga desa Kuta Bawah, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Ya, awalnya saya mengira ibu-ibu itu adalah pendaki, sempat koordinasi sama yang ada di basecamp kenapa bisa lolos naik, tapi ternyata itu adalah pedagang warga sini juga, terangnya. Usai mendapat laporan, pihaknya langsung melakukan evakuasi. Saat tiba di lokasi, bayi berjenis kelamin laki-laki ini sudah lahir. Proses melahirkannya dibantu pedagang lainnya yang berada di pos 3. Sampai di atas sudah lahir dengan dibantu pedagang lainnya. Kemudian kami membawa turun bayi, sementara ibunya ditandu, ujarnya. Gimana nih hasil lovers? Kirain pendaki nih yang lahir di atas gunung. Komen di bawah ya menurut kalian. Jangan lupa untuk selalu support channel kita dengan like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan bell notification-nya. That's it for this video. Thank you so much for watching. Peace.